Hello guys, welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya di Dafive. Nah, dan di sini saya akan mereview map lagi yang ada di Minecraft. Sebelum saya mulai videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya sering mengupload video-video bermanfaat lainnya. Nah, yuk kita mulai saja videonya dari sekarang. Gak pakai lama lagi, kita mulai. Nah, dan ini dia maps-nya yang saya pakai saat ini. Bagus banget ya kan. Yoi, bagus. Terus juga ditambahkan shadersnya, ditambah berjambah realistik dan lebih bagus banget. Keren. Ini bendera Australia. Warnanya kayak Australia ya. Saya anggap ini Australia deh, kalau nggak salah ya guys. Ini kapal pesiarnya mantap banget, tapi buat tangga naik ke atasnya ke kapalnya nggak bisa cuy. Gimana nih, masa lompat ya? Lompat dari kapal ke kapal, dari kapal ke pelabuhan. Gua mau tenggelam ntar. Daratannya juga dalam sekali, mantap banget buat nyangkut. Nah, harus kita review saja kotaknya. Nah, tuh bagus banget. Ini pelabuhan juga tuh, pelabuhan kapal tanker. Dan ini pasar malam, soal ada ininya, kincir angin, wahana kincir angin tuh. Ini kayak Australia loh, kalau nggak salah. Benar, bentuknya kayak Australia. Ini juga tuh bagus banget, kayak apa sih, kayak inget-inget gitu namanya tuh. Ini juga tuh tahu nama tempat, pernah lihat tempatnya dan tahu nama tempatnya, tapi saya lupa apa ya, apa gitu, saya lupa banget dong. Udah tuh, aduh, oh ini stasiunnya, pantesan kelihatannya kayak enak. Ini kesini, wah mantok ya, semua sini doang ya. Wah, seru lagi tuh, ini buat stasiunnya. Dan mantok sini, kalau kita terus-terus akan jatuh ke alam barja. Ini rel keretanya sampai sini. Mantap banget. Panjang sekali guys. Tuh dia keretanya, keren banget guys, ada keretanya juga. Wow, dan sini pun mentok, cuma sini doang. Dan ini stasiunnya. Tuh bagus banget. Cek alat record, ada. Kalau kita ke sana mentok mana nih? Buntu.
Sampai sini dong berarti ya. Terus ya, saya langsung motong. Ah, pada buntu cuy. Tuh. Pada buntu di sini. Airnya juga buntu di situ tuh. Tuh. Ini bangunan ya. Bentuknya kalau tinggi kayak bangunan. Tuh kayak bangunan ini asli. Tuh kayak blok-blok bangunan tuh. Tuh. Ternyata kosong. Nggak apa-apa sambil kita review. Nah, kita ambil dari sini. Tuh rumahnya tuh. Wah, bagus banget ya. Kalau saya review ke dalam mungkin akan jadi lama videonya. Pokoknya review kayak gini-gini aja. Yang penting kan, yang penting bisa di-review semuanya ya kan. Ya pasti ada ketinggalan 1 atau sampai 10. Ada yang ke review juga. Jadi ya maklum lah. Namanya juga review cepat. Kayak kenal tempatnya tapi saya lupa namanya. Ini mah udah tadi tuh bangunannya begini banget tapi keren loh gini-gini juga. Maksudnya ini gedung yang kanan pengen jatuh ditah jadi bagian penyangga gitu jadi keren loh tanahnya. Ini bangunannya juga belum begitu jadi ya kalau salah. Udah tapi ini kolam renangnya atau VIP nya kan untuk turun atau mana nih. Oh lihat sini ya. Bukan lewat sini turun ya. Kalau turun lewat mana nih, saya sedang memikirkannya. Kalau turun lewat mana, kita lihat dulu dari dalam. Ini naik lewat mana? Nah, ada tangga. Nah, ada tangga. Bingung saya. Nah, ada tangganya. Pokoknya mepel luas banget. Air ya? Bukan, kirain saya air. Segini doang sih mapnya. Tapi lumayan luas. Bagus tuh, ini juga. Wah, baru lihat. Mantap. Ini juga baru lihat. Nah itu mau udah. Kita masih banyak lagi. Nah mungkin saya untuk passwordnya ini meta susah banget ya. Salah
untuk passwordnya yaitu adalah, yuk tonton, simak. Nah ini dia namanya, yaitu adalah subscribe spasi Dafive, dan angkanya itu adalah fake atau 55. Nah ini dia passwordnya, mantap. Subscribe Dafive 55. Nah mungkin sampai sini saja video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dafive. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, salam dari Dafive, terima kasih.